Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini ada yang buat sedih lagi nih hari ini, di mana tim Ronis dan juga Mama Erna Gunawan mengucapkan hal yang sangat luar biasa menyentuh hati, bahkan bisa membuat kita semua bersedih nih, karena Ivan Gunawan memutuskan untuk pergi dan juga tidak kembali lagi ke Bronis TV. Inilah ungkapan dari sang bunda Mama Erna dengan keputusan Ivan Gunawan yang rela meninggalkan Bronis TV yang selama 6 tahun ini bekerja dan juga memberikan jalan sukses untuk Ivan Gunawan. Inilah ungkapan rasa sedih dan juga haru dari Bunda Erna untuk Ivan dan juga semua fans dari Ivan Gunawan. Di sini dilansir langsung dari Instagram Erna Gunawan, teman-teman setia penggemar Bronis TV, sebagai ibu dari Ivan Gunawan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kalian semua selama ini yang dengan setia mengikuti program Bronis. Juga untuk para kru yang terlibat, terima kasih banyak atas kerja keras dan dedikasinya. Dengan berakhirnya Ivan sebagai host, semoga Bronis tetap menjadi program terbaik. Saya mendukung apapun keputusan yang diambil oleh Ivan Gunawan. Mohon doa agar karir Igun semakin bersinar. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalam, tulis Mama Erna Gunawan beberapa menit yang lalu di akun Instagram pribadinya. Tak hanya Mama Erna, di sini juga tim Bronis TV hari ini yang lengkapnya bersama dengan Ruben mengucapkan salam perpisahan untuk Ivan Gunawan yang sudah 6 tahun ini bersama. Inilah cuplikan-cuplikan video dari awal Ivan Gunawan hadir menjadi host Bronis hingga 6 tahun saat ini. Semoga semua perjuangan, pengabdian dan juga karir Ivan Gunawan mesti tak di Bronis lagi, selalu bersinar dan bahkan bisa selalu menjadi orang yang selalu baik dimanapun berada. Semoga Ivan Gunawan selalu menjadi master dan juga bintang serta matahari untuk semua orang yang bisa selalu menyinari dan juga memberikan karya-karyanya untuk negeri ini. Oke sahabat semua, inilah kilas balik perjuangan Ivan Gunawan selama 6 tahun menjadi host di Bronis TV. Perpisahan memang selalu ada di setiap tempat. Semoga kita semua juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Semoga ini semua menjadi jalan terbaik untuk Ivan Gunawan dan juga semua teman-teman, agar ke depan lebih berhati-hati dan juga lebih baik lagi tentunya. Oke sahabat semua, ini saja yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tayangan yang Mimin hadirkan menghibur. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, bergelimang harta dan juga selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. We'll be right back.
dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours. Something from nothing. Life lessons.